Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfahmi bin Samsudin daripada Media Techno. Hari ini saya nak tunjukkan secara visual tentang kelas telefon. Kenapa saya rasa bagus dan ia patut ditiru di kelas di Malaysia. Okay. Jadi saya nak tunjukkan, sebenarnya saya ada kongsikan dalam Facebook saya pada 17 Januari 2019. Okay. Dia sebenarnya kelas Jepun ni, dia yang saya suka ialah satu papan hitam dia macam ni. Papan hitam yang boleh slide ke atas. Jadi walaupun cikgu tu perempuan, lecturer tu, sensei tu perempuan, dia boleh tulis kat bawah ni, dan apabila dia habis tulis, dia akan slide ke atas. Jadi bila slide ke atas, pelajar-pelajar di belakang boleh tiru, boleh salin apa yang ditulis kat sini, dan dia boleh tulis ke bawah ni. Lepas dia siap sini, sama ada dia nak pergi ke sini, tulis kat bawah sini, tolak ke atas dan sebagainya. Ada biasanya ada 4 papan kat sini. Jadi dia papan hitam dia, dia akan guna kapur, dan kapur tu kat sini dia ada tempat macam mesin untuk membersihkan dia. Jadi ni adalah satu poin yang saya suka. Yang kedua ialah kawasan lecturer. Ni biasanya akan ada kursi sini, ni akan ada macam tinggi sedikit ke depan. Jadi dua ni, dua poin ni memang saya rasa tak, saya tak pernah nampak design macam ni dekat Malaysia. Even masa nak buat pembincangan kelas MJHP, saya cadangkan, pernah cadangkan untuk buat macam ni, tak, masa tu macam tak, sebab tak ada contoh di Malaysia, jadi mereka tak dapat sediakan macam tu. Jadi ni adalah dua poin tersebut. Jadi di Waseda University ni kat mana? Okay, saya buka Google Map. Kita tengok dekat Shinjuku. Okay, ni Tokyo. Saya duduk dekat apa? Sini ya. Kemudian sini Disneyland. Jadi kita pergi Tokyo, kat sini ada Shinjuku. Shinjuku, saya akan naik Tozai Line ni. Toi Shinjuku. Tozai Line kaya baca ke sini Waseda University kan. Ni Waseda Station. Saya akan pergi ke Takano Baba. Di Takano Baba saya akan berjalan ke arah sini, ni Okubo kan. Okay, ni Nishi Waseda Campus, tempat saya belajar dulu. Okay, Nishi Waseda Campus dia kecil ya. Oh, sorry. Toyama Campus ni, okay, Nishi Waseda Campus. Saya nak tunjukkan kelas kat sini. Bangunan 53-54 ni. Okay. Macam mana tu? Okay, saya try bawa orang. Okay, dah maju sekarang. Dalam kampus ni pun boleh masuk. Okay, dia bangunan dia macam ni, simple je, bangunan lama kan. Jadi bangunan ni, kelas bangunan 53-54 ni, bawah ni perpustakaan. Bawah ni ada perpustakaan. Jadi kelas kami adalah macam ni, tingkat bawah ni. Jadi blok dia macam ni, saya tunjuk dalam AutoCAD, saya pernah lukis tu, dia macam ni. Okay, blok dia macam ni, saya pergi ke model. Okay, dia dalam 2D dia macam ni. Saya tak boleh buka 3D sangat sebab dia berat. Jadi dia kat tengah ni ada bangunan. Okay, saya tukar dalam bentuk 3D. Sekejap, harap dia tak, okay, agak berat sikit. Okay, saya, okay, kelas dia macam ni. Sekejap, saya tukar, saya tak boleh pergi berat sangat, dia akan berat. Okay, dia macam ni design dia. Okay, yang ni saya dah try nak buat untuk apa, dia punya rendering semua. Jadi kelas dia macam ni, ada 4 laluan utama. 1, 2, 3. Sini tak, belakang ada, belakang ada keluar 4. Jadi sini adalah, kalau kita tengok dalam Google Map, dia boleh pergi ke sini, masuk sini, dan dari sini. Sini besar sikit eh, tak apa, ni saya apa, just design, ingat-ingat lupa. Sini besar sikit laluan dia. Dia ada dua pintu kan sini. Jadi kat sini apa, boleh masuk. Setiap kelas akan dua pintu. Kalau kita tengok design, dari sini dan dari sini boleh masuk. Dia bentuk daripada tepi ni. Dan apa yang saya suka adalah seperti yang saya kata tadi, kalau kita masuk dalam, duduk belakang pun, kita akan nampak lecturer tulis sini.
Jadi ni meja lecturer, sini ada tempat sambung komputer, laptop lecturer dan dulu ada TV yang sini saya lukis. Okay. Jadi ni adalah antara sebab contoh design kelas yang saya suka di Jepun. Okay, ni tangga nak naik tingkat atas, dia berikan macam tu, tengah-tengah ni. Lepas tu, tepi ni biasanya akan ada tampai whiteboard. Kat sini saya ada TV untuk makluman kelas paling best, iaitu kelas cancel. Biasa ada kat sini. Dan inilah design yang saya buat menggunakan AutoCAD. Jadi saya nak try tunjuk, kalau nak render saya takut dia berat, jadi saya try, saya dah set setting dia punya kamera dulu. Saya try kamera 2 ni, ok lah. Ok, daripada belakang sini kalau render saya 3D modeling, saya try visualize dia. Kalau saya on config shadow, berat tak? Jadi saya tak tukar apa-apa, saya just tekan render je. Okay, saya pilih saiz HDTV dah cukup. Saya try render. Kita tengok hasil dia. Ni lampu semua dah saya setting. Material saya dah setting. Agak berat sikit, tak apa, kita tengok satu je dia. Kalau apa, kita akan guna 2D wireframe dan guna kamera je dia untuk mengurangkan pergerakan tu. Okay, ini adalah dalam kelas tersebut. Okay, jadi kalau kita duduk di belakang kat sini pun kita boleh nampak dengan jelas papan hitam kat depan ni. Okay, ini adalah contoh rendering dalam AutoCAD dan kelas Jepun kenapa yang suka, saya suka. Jadi lecturer pun akan berada di atas stand kat depan ni, jadi dia akan berada tinggi sikit daripada, even kalau perempuan, lecturer perempuan pun dia akan, kita akan nampak dia dengan jelas. Jadi ini apa yang saya suka tentang kelas di Jepun. Jadi semoga sedikit perbualan ini akan dapat memberikan idea kepada kita di Malaysia untuk membuat kelas, design kelas dengan lebih baik. Saya mungkin ilmu saya dalam bidang mechanical, saya tahu, tapi bidang architecture saya tak pernah terlibat. Jadi saya tahu boleh lukis, tapi saya mungkin tak boleh buat calculation dia. Saya tak tahu apa strength apa mechanics of material untuk bahan-bahan seperti yang digunakan oleh civil engineer, architect semua. Tapi untuk mechanical, insyaAllah boleh saya evaluate. Okay, ni kalau kita dah jadi kelas macam ni. Okay, contoh saya nak buat satu benda lagi. Okay, kat sini saya nak buat kamera lain. Okay, side ni tukar 2D frame je, saya tak berani nak set banyak. Okay, saya tekan top 2D frame. Saya tekan ni, saya tekan top view je. 2D frame ni paling ringan lah untuk kita menggerakkan tu. Okay, contoh saya masukkan satu kamera lagi, saya pandang daripada tepi ni. Okay, jadi saya tekan create camera. Okay, saya tekan .xy untuk bagikan kita punya location. Saya tekan enter. Okay, contoh saya letak kamera di sini. Di of Z, saya bagi contoh ketinggian kita, contoh 1700 mm, 1.7 meter. Enter. Okay, saya pergi ke pandang kelas ni, contoh saya tekan .xy. Enter. Okay, saya pandang kat sini je, tinggi pun 1700. Enter je. Okay, saya dah bina satu kamera baru. Saya boleh tekan top ni, kamera 3 yang saya buat. Okay, kat sini saya boleh tekan, try tekan render dulu. Okay, saya try render di sini. Okay, tengok dia tak ada macam mana.
dia daripada ni, pandangan sini macam ni. Okey. Jadi seperti yang saya kata tadi, lecturer akan berada di atas ni, jadi dia tinggi sikit daripada orang. Jadi pelajar di belakang pun akan dapat lihat dia. Okey. Ni adalah contoh hasil render. Jadi semoga bermanfaat. Saya harap ia dapat memberikan manfaat kepada kita untuk membina kelas yang lebih baik pada masa akan datang. Kelas ni even kalau kita buat dekat sekolah rendah, sekolah pun still boleh apply. Yang paling penting meja kat cikgu di depan tinggi sikit. Meja guru kecil pun tak apa, sebab cikgu, biasa lecturer akan berdiri mengajar. Dan yang paling penting ni papan hitam ni. Okey. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya Mahuzufan Bin Samsirin. Baik ilmu untuk menjasa kepada Nusa dan Mansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.